Friends, kembali lagi bersama gua Pria tentunya di Halo Pria Channel. Terima kasih yang udah subscribe dan komen dan like. Bagi yang belum subscribe dan like, tolong di subscribe dan like ya. Serta bagikan ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Video kali ini gua akan membahas mengenai es krim yang lagi viral dan fenomenal, yaitu es krim Vineta. Ya, gua nggak tahu kenapa es krim Vineta dari Walls ini begitu viral dan fenomenal. Jadinya gua cari tahu sendiri kenapa dan kira-kira gua dapat gak sih es krim Vineta? Kalian bisa saksikan video singkat Halo pria berikut. friends, gimana kabar ya? Hari ini gua mau ke Indomaret sama Alfamart, mau membuktikan fakta legendaris es krim Vineta ini. Ya. Saksikan video ini. Oke, pertama kita ke Indomaret yang letaknya agak jauh dari rumah gua sih sebenarnya. Kita coba cari ya. Ada ke Vineta. Coba kita tanya dulu ya kapan. Oke, ternyata habis, kosong. Segini banyaknya nggak ada. Oke, kedua kita ke Alfamart. Mbak, ada Vineta nya nggak? Vineta nggak ada, Pak. Kita kosong. Kosong. Oke, kita cek ya. Cek loh, pakai video loh. Kenapa habis? Ah, habis, bener. Kenapa habis? Ya, memang habis. Oh. Nggak di stok banyak. Enggak. Dia kok tanggal datang 12 terus sold out. Oh gitu. Datangnya kapan aja, Mbak? Rabu kalau nggak Kamis. Rabu sama Kamis. Datangnya jam segini ya. Oke deh. Jangan lebih dari jam segini. Oke deh, makasih ya. Besok datang jam segini atas nama siapa? Hah? Atas nama siapa? Pria. Pria. Ah. Oke. Okay. Ya. Tunggu jam segini ya. Ya, siap banget. Oke, kita ke Alfamidi. Kita langsung ke tempat. Mas, ada Vinetanya nggak, Mas? Vineta. Oke. Jadi Vinetanya kosong habis. Ya, Bang ya? Karena dari sananya ya Bang ya? Iya, karena nggak produksi lagi. Pada bakunya bisa yang ngirim. Oh, oke deh. Oke, makasih ya Bang. Gimana videonya? Penuh perjuangan ya. Jadi sebenarnya gua datengin tuh ada kali 10 gerai dari Indrogos, Indomaret 3, Alfamart 4, sama Alfamidi 3. Dan semuanya itu bilang kosong. Tapi ada satu Alfamart yang kalian saksikan tadi, itu mbak-mbaknya baik banget. Dia kita tukeran telepon, tukeran nomor untuk mengetahui, biar gue mengetahui bahwa kesediaan Vineta itu berapa. Nanti gue, nah seperti ini. Jadi gue WhatsAppan sama mbak Alfamart ya terkait tentang si Vineta, dan dia menjawab bahwa kalau Vineta itu ada pada bulan Juli. Ya, selain Mbak Alfamart yang baik, ya, gua juga datang ke Indomaret atau Alfamart juga di tempat yang lain, itu gua ketemu sama kurirnya, kurir Walls-nya langsung. Nah, mereka itu ngomong bahwa kalau Vineta itu memang udah tidak menyetok dan dia akan menyetok lagi pada bulan Juli. Jadi bagi teman-teman yang mau atau lagi pingin banget Vineta, mohon bersabar, tunggu sampai bulan Juli. Seperti itu ya. Jadi teman-teman yang viral-viral, yang heboh-heboh, tolong dikondisikan, jangan sampai kita ribut gara-gara es krim. Oke? Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen. Dadah!